Gerindra Kudus. Berdasarkan rapincang. Mengusulkan. Saudara Gibran Raka Buming Raka. Sebagai calon wakil presiden. Mendampingi Bapak Haji Prabowo Subianto. Terima kasih untuk baliho yang ada di Kabupaten Kudus. Secara struktural memang belum kami instruksikan, itu mungkin dari relawan-relawan Pak Prabowo atau Mas Gibran yang memasang. Jadi kami di struktural Partai Gerindra masih menunggu instruksi karena terkait pasangan ini Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami di PC Kudus mengusulkan memang hari ini, sore ini, kami bersama pengurus ranting, pengurus PAC, terus saya partai akan mendeklarasikan bahwasanya Mas Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Jadi usulan dari bawah ini akan kita sampaikan dulu Pak Prabowo. Harapan kami setelah ada keputusan dari MK mengenai batas usia bisa langsung dideklarasikan secara nasional. Mas, putusan MK kan belum keluar, iya. Kenapa kok minta dideklarasikan? Nah, makanya itu kami dari bawah kan mengusulkan untuk pasangan dari Pak Prabowo, kita kepingin Mas Gibran, supaya nanti menjadi sebuah pertimbangan dari DPP untuk menggait Mas Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo. Makanya kami masih menunggu dari partai sebelah kan menganggap kalau Gibran gak punya kader lain apa Mas, menanggap Mas Gibran, kan Mas Gibran statusnya masih di PDI. Oh, untuk itu memang kan partai ini juga sangat dinamis ya, pergerakan dari yang dulu aja kita bersama Partai Hijau setahun, tapi setelah itu sudah gak bersama, tapi dengan kemungkinan-kemungkinan di politik adalah last minute, jadi sangat dinamis harapan kami. Harapan warga Gerindra ya dari Sabang Merauke itu mengusulkan Mas Gibran yang menjadi pasangan dari Pak Prabowo. Mas, ini untuk deklarasinya apakah ada instruksi langsung dari DPP atau dari DPP? Ya, instruksi sih secara anu tidak, tapi kita berinisiasi semua inisiatif untuk melakukan ini supaya apa? Supaya memang benar-benar menjadi sebuah keputusan dari DPP untuk mengambil Mas Gibran menjadi cawapres. Kenapa penyajikan Mas Gibran? Masih sangat muda dan juga masih banyak kader lain, jadi dari yeah. Partai koalisi Gerindra sampai Partai Koalisi Kok yang Gerindra juga ada kader-kader apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kombinasi ini adalah kombinasi yang ideal ya, antara kombinasi yang sudah berpengalaman Pak Prabowo dan anak muda yang energik Mas Gibran, dan juga biasanya ada militer dan sipil. Sebuah kombinasi yang sangat bagus menurut kami, bisa menurut pengalaman Mas Gibran sebagai wali kota dan juga sebagai putra dari presiden juga kan ada sangat pengaruh. Jadi di Mas Gibran ini mewakili generasi Z ini kan, milenial yang lagi tren, itu mewakili hampir 60% pemilih di Indonesia. Jadi harapan kami seperti caleg-caleg kami di Kudus juga muda-muda, pengurus DPC Kudus juga muda-muda, ini harapan kami bisa menular juga di DPP. Ini ada kombinasi yang luar biasa di yang berpengalaman ada pada Pak Prabowo, yang energik ada di Mas Gibran. Mas, deklarasi ini serentak? Dalam? Serentak se-Indonesia? Ya, ada sebagian besar memang untuk minggu ini untuk mengusulkan Mas Gibran. Ada kemungkinan dapat bocoran bahwa MK nanti menuju atas bang? Ambang batas usia itu mah atau bagaimana ini kok? Itu di luar kewenangan kami. Mana ya MK kan strict juga di luar kewenangan.
Kami. Kami. Pengurus DPC Partai Gerindra Kudus. PAC. PAC. Dan saya Partai Gerindra Kudus. Berdasarkan rapim cap. Mengusulkan. Saudara Gibran Raka Buming Raka. Sebagai calon wakil presiden. Mendampingi Bapak Haji Prabowo Subianto. Periode 2024-2029.